perbandingannya. Segini guys. Ya, 17 senti ya. Masih besar fresh care guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys di Ampuy 43. Kita akan membuat jebakan cecak dari isolasi ya, isolasi bening. Oke, tonton video kami sampai selesai. Ayo guys, kita pasang jebakan cecak nih guys. Bahannya adalah isolasi nih guys ya. Caranya di ini ditekuk ya, nanti ini tekuk terus ditempel. Pasang dua ya guys. Mana tadi? Waduh, potongannya lepas guys. Gak susah guys. Kita pasang di sebelahnya. Kalau merasa kurang nanti pasang tiga. Jadi lemnya ini yang lengket ini tempel di dinding. Ini terus tempel ya, dibalik udah lengket, balik ini guys. Kira-kira segitu ya. Kita potong dulu ini. Terus ini yang sebelah sini dibuat terbalik ini, baru kita rapikan. Aduh, sekali lagi guys. Pandangan segini, lebih segini. Kita lepas dulu, potong dulu. Nah ini tiga, terus kita isolasi yang ujungnya guys supaya lebih kuat, bisa nahan nanti supaya tidak lepas. Iya, sambil itu kita tunggu
kita pindah tempat yang lain. Nah itu guys, ada cecak juga. Kita buat jalur di cecak itu ya. Halo guys, ketemu lagi nih. Pagi hari ini kita cek nih jebakannya yang kemarin. Nih guys, dapat guys, satu. Ah, ini ya. Ini lumayan gede loh guys. Kita perhatikan dulu ya perbandingannya. Ah, ini guys, kita bawa ini apa nih? Ini fresh care guys. Fresh care, kita bandingkan ya dengan dia. Loh, segini loh perbandingannya. Ini sudah kita isolasi di sini guys, supaya dia tidak berontak waktu kita buat video. Nah, ini perbandingan fresh care ya. Aduh, lengket. Nah, panjang ini guys. Panjangnya berapa ya? Melengkung gini. Sebentar, kita cek dulu ya. Ya, kita ukur dulu guys. Nah, ini ya guys. Nah, segini. Nah, segini guys. Ukuran badan dia. Terus kemudian kita cek di penggaris. Sebentar, kita rapikan dulu guys. Sorry guys ya. Satu pegang kamera, satu pegang HP ini. Tuh, agak kurang lurus ini. Oke lah, enggak apa-apa. Satu kita jepit lah di sini. Nah, ini guys. Sekitar 17 guys. 17 cm. Ya. Aduh. Jadi satunya sorry guys. Satu megang kamera. Tangannya ya. 17 cm guys. Ya, 17 senti ya. Jadi ini besar, ini adalah sebesar fresh care, panjangnya 17 senti.
Yuk kita coba satu lagi. Kita ke depan. Aroma. Ini dapat juga, guys. Jebakan yang kedua. Ini ya. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan fresh car, masih besar fresh car, guys. Ya. Nah, seginilah. Udah kita isolasi depannya ini supaya dia tidak berontak waktu kita video. Ini ya. Jadi efektif, guys, pakai isolasi bening aja. Jadi yang sini adalah lengket, terus yang ujung ini diisolasi. Ini tidak lengket, guys, langsung nempel ke dinding. Ujung sana juga sama, nanti dikasih ya yang sana. Jadi ini bisa dilewatin ya. Posisi lengket, ini masih lengket. Sudah sehari isolasinya masih lengket. Kita perhatikan kalau yang ini adalah isinya 2, yang di dalam tadi isinya 3. Kita ke dalam lagi. Oh iya, yang ini isinya 3, guys. 1, 2, 3. Ya, ini dia pernah kita kemarin pagi kita cek, terus tidak ada. Sore itu ada, dia lewat kenceng. Wah, kayaknya belum belum kejebak dia. Sudah melewati ini nih, ini jalur dia untuk keluar posisi dia. Nah, kita pasanglah di sini. Jadi kalau mau masang, sebaiknya dia, kita harus tahu rute dia di mana. Nah, disitulah kita pasang jalur-jalur dia. Ya, seperti ini, kita juga tidak nyangka dia kejebak seperti ini. Ya, ya, silah, nanti perhatikanlah lebih dekat lagi. Tuh, hampir sebesar flash car ini, guys. Ya, triknya itu ya, triknya kalau besar 3, kalau kecil ya 2. Kemarin tuh kan tangga yang berbeda itu kita dapat 4, karena cecaknya kan dia suka bermain di lantai. Kita coba di sekitar dia sembunyi kemana. Sembunyi, langsung kita pasang di situ. Boleh panjang kan harapannya. Yang menempatin banyak ya, kemarin langsung dapat 4 ya. Terus ini satu yang pendek aja, tapi kita ukur dari bawah sini sampai ke atas ini sekitar 40 cm panjangnya ya, 40 cm. Ya, jalurnya dia di situ posisinya. Terus yang lain kita belum masang, guys. Kita pernah pasang warnanya coklat. Coklat itu tidak tersamarkan oleh warna dinding ya, warna dinding. Lebih enak bening gini, guys. Gini panjang gitu memasangnya. Jadi cara memasangnya adalah yang ada lemnya ya, ini lem seperti ini. Ada di sebelah sini, guys, sebelah sini. Ya. Jadi nanti dibalik ya, diputar istilahnya. Sebenarnya ini kalau ngisolasi kan ke atas ya, tapi dibalik sehingga lengketnya ada di dinding dan di sebelah sini. Jadi kalau kita seperti berbentuk O gitu ya, berbentuk O, bulat gitu, melingkar gitu ya. Jadi lemnya adalah satu ada di dinding, terus kemudian dibalik ada di jebakan ya. Begitu juga terus ditarik agak keras dikit aja, jangan sampai lepas dari dinding. Terus kemudian kita lengketkan dari ujung ke ujung. Nah, itu ya, kadang-kadang kalau ingin menjebak cecak susah kita pakai umpan apa kira-kira ya. Kalau saya sih efektifnya pakai isolasi. Oke,
Demikian yang bisa kita informasikan, semoga bisa bermanfaat untuk Anda semua. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Terima kasih atas menonton. Semoga channel ini berguna untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.